sahabat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta News. Jadi hari ini saya sedang berada di Desa Kramat, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Tempatnya ada di depan rumah pembuatan, yaitu Makoju, makaroni keju. Nah, tapi beda dari yang lain, kalau biasanya makaroni keju itu cuma makaroni keju aja, nah di sini tuh ada tambahan-tambahan sayurannya. Nah, kira-kira sayuran apa aja yang digunakan? Nah, penasaran kan? Untuk itu terus ikutin saya. Let's go. Ini kan bisa dibilang usaha rumahan juga. Dulu kebetulan punya kenalan di Purbalingga buat kayak gini juga, makaroni keju. Cuma waktu itu kan kalian cuma original aja. Terus habis itu saya pindah ke Kudus, saya coba iseng-iseng buat, tapi variannya beda, saya tambahin. Jadi ada varian keju gitu. Kalau yang umum kan cuma makaroni biasa, makaroni keju, ada varian rasanya kayak pakai bumbu dapur kayak gitu. Kalau saya cari option yang kedua, ada lagi ini pakai sayur-sayuran sama ada yang dari buah-buahan juga, buah nangka. Perharinya sudah bisa jual berapa pieces? Kalau berapa piecesnya nggak tentu sih ya. Kalau karena kan kalau ke Indomaret itu mingguan ya, nggak harian. Kalau harian paling yang kemasan kecil ya, paling 10 kecil paling ya 30. Terus selain Indomaret di setor di mana lagi kalau gitu? Kalau di Kudus sendiri malah cuma Indomaret sama Susu Mulia sama Jenang Tiket. Semua Indomaret di Kudus ya? Semua Indomaret di Kudus. Kalau totalnya kira-kira 54. 54 Indomaret ya? Sekan sekali itu berarti? Itu giliran, gak bisa lah. Oh, gak bisa lah. 50. Itu karena permintaannya satu toko aja, apa ada yang 20, ada yang itu kan. Oh, jadi barang kok tidak beda ya permintaannya? Berapa misalnya permintaannya? Kalau rata-rata ya 10 sampai 18 gitu. Kalau 20 jarang, 1 bulan. Kalau untuk harganya mbak? Kalau harganya murah lah, ini kan dari kecil semuanya. Iya. Kalau yang kecil itu 14.000, kalau yang besar 23.000. Kalau pemasaran udah sampai mana aja? Kalau online sih alhamdulillah sampai Surabaya pernah, Jakarta, terus NTB juga pernah, Kalimantan pernah. Oke sahabat Beta, jadi itu dia liputan saya mengenai pembuatan makaroni keju, yaitu makaroni keju fiji, vegetarian. Jadi selain makaroni keju juga ada tambahan sayurannya, dan untuk pilihan sayurannya ini ada 5 kira-kira, yaitu ada bayam, wortel, seledri, ubi ungu, dan ada buah naga juga. Dan untuk harganya pun juga cukup terjangkau, yaitu mulai dari 15.000 sampai 23.000 saja. Nah, semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif. Sampai jumpa.